Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bang Pede di Mari di channel Bekasipedia TV. Iya, ini hari Sabtu ya, tanggal 3 bulan April 2021, hari Sabtu. Bang Pede masih standby di apa ini di studionya kita ya, studio Bekasipedia TV yang mungil. Iya. Ini ada informasi yang lagi viral juga. Ini ada Bang Jago lagi. Kemarin-kemarin itu ada pria bertubuh kekar marah-marah ya dengan apa namanya pemberlakuan perbatasan itu putar balik di daerah apartemen Lagon, jalannya ya putaran baliknya ditutup sama Dishub Kota Bekasi. Dia ngamuk-ngamuk bongkar ya, kayak dibuang tuh para apa namanya rambu-rambu lalu lintas sama dia marah-marah ngerusak ya. Akhirnya dilaporin sama polisi ya enggak, terus minta maaf datang ke kantor di Sub Kota Bekasi, tapi tetaplah hukum tetap berjalan ya, diproses di Polres Kota ya, Polres Kota Bekasi ya. Jangan pakai apa materai 10.000 harus bertanggung jawabkan dong ya enggak. Nah ini ada lagi nih peristiwa yang sama, kalau ini lebih parah lagi, pakai senjata api ya. Ini kejadian hari Jumat ya, tanggal 2 April 2021, dini hari pukul 02.00. bayangkan tuh ada ibu-ibu ya pakai motor ya, di daerah BKT Jakarta Timur tuh, perbatasan sama Kota Bekasi. Dua ialah tuh ada pengendara mobil Fortuner warna hitam ya enggak, mobil gede, mobil mewah. Iya itu, dah itu nyenggol nubruk tuh ibu-ibu. Nah di situ kan banyak juga abang-abang ngojol pada nongkrong nunggu apa namanya yang katanya lagi ngalong ya enggak. Diberhentiin tuh mobil tuh untuk bertanggung jawab karena udah nyenggol tuh ibu-ibu sampai jatuh ya enggak, yang mau ke pasar itu. Nah tahu-tahu tuh ya Abang Jago ngeluarin senjata api senpi, ya enggak, keluar senjata api mau nembak. Wah abang-abang ngojol ngeri juga dong ya enggak, kalau bener-beneran itu gimana? Ya kan, akhirnya belagu dia. Dia bilang, gue jalan ya. Kata sambil nenteng tuh senjata api itu. Tapi Bang Ojol nggak bego-bego amat. Dia pinter. Sekarang tau nggak? Sekarang udah zamannya apa nih? Virtual. Udah zamannya digital. Jejak digital tuh mengerikan guys. Iya. Akhirnya disorot dah ya kan. Pakai kameranya udah pada pinter-pinter tuh, smartphone ya kan. Disorot dah. Ya nggak, plat nomornya cerdas tuh abang-abang Ojol ya kan. Plat nomornya ya kan, nama itu dia dibiarin do jalan, biarin terurusan sama polisi lo ya, urusan sama polisi. Nah tuh videonya ternyata viral guys ya, di abang-abang ojol sampai ke grup mana-mana aja, di WA grup, di FB grup, semua grup. Nah tuh tahu nggak yang belagu, yang bang jago itu ketangkep. Iya nggak lama tuh polisi cepet reaksinya ya kan, dikejar dari plat nomor tuh. Makanya jangan laguan hari begini gaya-gayaan apa nodong-nodong senjata tam-tam pakai mobil mewah ya enggak. Nah kita orang miskin cuman pakai roda dua digituin coba duluan senjata, maksudnya apa lo. Videonya nih di mari nih. Dilacak udah sama polisi ya kan, dalam hitungan yang beberapa jam aja ketangkep lo, lagi ngemol di Jakarta Selatan ya, di parkiran tangkep kan. Polisi kita dilawan, Pak Polisi mah canggih sekarang. Cepet langsung ditangkep loh, ya enggak? Jangan lagu ya. Nah, ternyata lidik punya lidik, orang ini bernama, itu namanya, itu ketangkep Muhammad Farid Andika. Wah, namanya keren, Muhammad Farid Andika. Ya, MFA, inisialnya kata Pak Polisi tuh. Tapi kelacak juga namanya Muhammad Farid Andika. Kita lacak lagi. Lah ternyata dia, buset, seorang CEO ya enggak, founder perusahaan apa kayak fintech begitu ya, tukang minjem-minjemin duit tapi ini sama UMKM ya, fintech yang namanya restock.id, cari aja di Google, banyak tuh di Google restock.id. buset deh, pantesan gayanya begitu arogan. Tukang pinjem duit kalau kagak bayar, kagak apa namanya telat dikit di nunjukin pistol dong. Nggak boleh begitu laguan, lo bentang-bentang punya pistol, lo bentang-bentang orang kaya lo, CEO lagi
founder perusahaan restock.id. Wah, Bang PD coba tuh lacak di Google, Mbak Google, Mbak Google. Ternyata bener ya enggak? Tuh, dia ini nabrak lari di durian sawit itu tuh pada dini hari pukul 02.00 tuh. Ya enggak? Dia disita polisinya tuh ada 2 pistol senjata api jenis Glock. Wah. Ada juga sih ininya kartu asosiasinya dah. Masuk asosiasi anggota tembak-menembak dah. Klub nembak-menembak shooting. Asosiasi shooting. Waduh, bukan shooting kamera bukan. Shooting tembak-tembakan. Nah, ini dia akhirnya dibawa polisi ke Polda Metro Jaya ya. Aduh, terima kasih Pak Kapolda ini, Pak polisi-polisi semua yang sigap menanggapi hal-hal seperti ini yang viral terutama. Terus sama ya, jangan laguan lagi dia ntar megang-megang senjata ya enggak, kalau kagak ditindak tegas nanti yang lain-lain pada arogan juga. Nah, dia juga arogan merasa, wah gua gak diapa-apain, wah tenang, kata gua bos ini CEO gitu, CEO gitu ya kan, founder perusahaan restock.id ya enggak, bos ya lu bos di perusahaan lu aja, jangan lakukan, masa abis nabrak orang lu mau kabur, ah lu mau kabur, gak tanggung jawab, ibu-ibu lagi, lalu dilahirin dari mana, dari ibu-ibu kan, dari ibu, sang ibu, coba kalau ibu lu digituin, redo enggak lo, ibu lu ada orang nyenggol gitu, terus ngabur dengan senjata, redo enggak lo? Ah, kagak lu tolongin. Kalau ibu kenapa gimana? Anaknya gimana? Laki-laki yang lagi di rumah tuh kan. Kalau ada ya kan sama anaknya bingung. Iya. Aduh, bener-bener dah bocah. So jago lu. Hari ini enggak bisa dia jago-jagoan begitu. Disorot sama kamera, diviralin lu. Ketangkep ya enggak? CEO, masa otaknya kemana sih? Kagak mudeng. Lu kira emang abang-abang ojol sama itu ibu-ibu orang bodoh, alah kagak ngerti dia, orang miskin dia, duit gue banyak bisa gue atur semua, boro-boro gimana dia nyari gue, gimana nangkap gue, ya emang dia mau ngelapor polisi katanya, emang polisi emang kagak ribet katanya, emang kagak pakai duit katanya kali ya, tau-taunya enggak, pakai smartphone abang-abang kita, langsung sama netizen, peduli, karena merasa punya ibu, semua pada punya ibu, kalau ibunya digituin gimana, habis disenggol terus todong pistol begitu, gelar-gelar ngabur, gak tau menjawab, terus gimana, akhirnya ketangkepan loh, hanya cuma hitungan berapa jam sama polisi, lo lagi asik, kan di mall ya kak, tau-taunya di Bangkok ya kak, Leo begitu. Gak boleh ditiru ya oleh sahabat Bekasipedia ya, sama anak-anaknya juga nih yang pada nonton Bekasipedia, anak-anak kita ini ya. Jangan ditiru yang begitu-gituan. Itu sebagai contoh yang tidak baik. Tidak boleh dilakonin, apalagi nubruk ibu-ibu. Ya kan? Kita senggol badan aja. Di pasar ibu-ibu kita minta maaf. Maaf ibu ya. Iya kan? Nah, ibu gitu loh. Ibu enggak boleh. Gedik lu, teman CEO lu belagu amat. Gue CEO bekas PD aja gak belagu. Soalnya masih kecil, tapi gak bakalan belagu udah Bang PD mah kagak. Tetap ngeculun begini mau belagu. Bora-bora pistol. Iya, bora-bora aneh punya pistol. Ada juga apaan ini, kacamata. Sama handphone udah apa. Gak boleh ya. Oke ya, cekidot nih, terima kasih buat Pak Polisi yang langsung sigap walaupun tidak pakai lapor-lapor katanya ribet itu ya kan. Jadi yang orang-orang berduit tuh bertingkah karena kita nggak punya duit gitu kali ya, nggak bakal ngelapor gitu kali ya. Tapi dengan sigapnya ya kan, polisi cyber kita ya kan melacak video viral tersebut dan akhirnya kedetek dan ditangkap dah. Nah lo, Muhammad Farid Andika, jejak digital lu udah banyak ini jadinya. Udah viral di semua website, di semua YouTube, lu ada muka lu. Itulah karena lu tidak mikir panjang dalam mengambil sikap. Coba lu tolongin tuh ibu-ibu, lu minta maaf, lu obatin, ya enggak? Lu lebih mulia jadinya, walaupun lu salah nyenggol, ya enggak? Tapi lu tolongin, lu obatin, lu kasih duit. Ya, daripada begitu bertingkah,
nyesel belakangan, nyesel. Padahal lu punya duit, kagak seberapa. Lu minta maaf, lu sungkem. Maaf bu ya, kagak sengaja kita begini. Negol gitu kan lebih baik. Lu bawa berobat. Abang-abang jual juga kagak ini anarkis. Dia tahu ya kan. Aduh, batin bertanggung jawab. Sebagai laki-laki harus bertanggung jawab. Apa yang lu lakuin itu, jangan lu mentang-mentang punya pistol, lu keluarin pistol. Gua lewat lah. Ya lu lewat, tapi ini video, gua videoin, kata Bang Ojol. Untung baik tuh Bang Ojol ya. Bang Ojol, makasih juga Bang Ojol yang udah ngeviralin tuh ya nggak, ibu-ibu. Jadi ketangkep tuh kelakuan yang begini-begini, jangan sampai kejadian lagi sama yang lain. Yang belagu, yang CEO juga, yang punya harta, yang punya duit, yang pakai mobil mewah, lelaguan. Emang lu tahu ntar hari esok seperti apa? Jangan lelaguan ya. Tolong orang, kalau mampu tolong orang, jangan begitu. Terima kasih Pak Polisi sekali lagi saya ucapkan dengan sigap. Akhirnya ketemu tuh yang so jago ya, Muhammad Farid Andika, CEO-nya apa namanya nih, restock.id katanya tuh banyak tadi inian. Dan di link it juga apa biodatanya sudah dihapus kayaknya, privasi, jadi kagak bisa. Tapi yang lain-lainnya kadang ada tuh apa namanya di Facebook segala macem. Wah ternyata nih, lihat aja nih searchingnya Bang PD ada nih di sini sebelah ya. Oke deh, cek aja terus Bekasi Pedia TV dengan berita-berita dan informasi. Dan informasi-informasi yang baik kita ambil, yang informasi yang tidak baik kita jangan ambil ya, jangan ditiru ya, itu nggak baik. Oke deh ya, sukses selalu, salam sehat dari Bang Pedi Dimari di Bekasi Pedia TV. Jalan aja, gua jalan aja ya. Waduh. Ya, jalan lah pak, iya jalan. Nih, lihat nih. Gila. Cabut udah. Urus sama polisi besok ya. Ini belum tercatat ya, catatnya sama tadi ya. Foto. Catat ini, catat. 16.3 NCB. Pistol. Laporin. Viralin. Udah mbak, emang lama mbak? Udah besok nanti kita tek-tekin aja mbak. Udah, gak apa-apa kita naikin udah. Up. Bantu up. Gue udah tau dia salah tadi. Gue udah ngeliat. Tadi merah, udah bener. Bener. Cuang, ngancep doang nih ya. Gertak doang itu. Nih ya. Bosan kejar udah. Viralin. TikTok. Yang ini saya akan merilis satu pengungkapan dari teman-teman Krimum bersama-sama dengan di Lantas Polda Metro Jaya. Yang kita ketahui ada viral di media sosial. Sekarang ini sudah ramai sekali. Adanya satu kejadian yang diawali dengan tabrakan, tetapi yang terjadi adalah sopir daripada kendaraan roda 4 ini sempat mengeluarkan satu buah senjata api yang sekarang lagi ramai di media sosial. Kemudian melihat hal tersebut, dari Polda Metro Jaya membentuk tim ya. Ada tim dari Ditlantas Polda Metro Jaya yang menangani masalah kecelakaan tersebut, dan juga tim dari Ditkrim Polda Metro Jaya dalam hal ini Jatan Ras, yang kemudian dengan sikap melakukan pelacakan profiling terhadap kendaraan yang memang sempat viral di media sosial dengan nomor pol B1673. Tim kemudian mendata, bersama-sama mendata, kemudian mengetahui kalau kendaraan tersebut beralamat di daerah Jakarta Selatan, daerah Patal Senayan, kemudian bergerak ke sana, melakukan pengejaran terhadap pelakunya, dan pada saat sampai di kediaman, memang sang sopir yang mengeluarkan senjata api tersebut tidak ditemukan. Tetapi melalui orang tuanya, berhasil kita mengetahui di mana posisi daripada yang bersangkutan. Yang bersangkutan kita amankan di salah satu parkiran mall di Jakarta Selatan. Kemudian sekarang sudah kita hadirkan
di Polda Metro Jaya dilakukan pemeriksaan untuk pendalaman. Ya, ini pesan, salah satu pesan memang perbuatan yang kurang baik yang dilakukan oleh tersangka dengan inisial adalah MFA yang sekarang masih kita lakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan. Ini salah satu bukti yang memang hal yang tidak perlu kita ikuti para pelaku-pelaku yang lain lah, ya, pengemudi-pengemudi yang lain. Sebaiknya betul-betul memang mematuhi aturan lalu lintas. Kronologis diawali dari hasil pemeriksaan sekitar pukul 1 malam di Jalan Kolonel Sugiono di Duren Sawit. Pada saat itu yang bersangkutan mengendarai kendaraan Fortuner dengan B1633 melintas di perempatan jalan dengan kondisi traffic light merah. Kemudian sempat menyenggol satu sepeda motor yang ditumpangi oleh seorang wanita. Yang terjadi setelah itu adalah yang bersangkutan dari dalam mobil marah-marah dan mengeluarkan senjata api. Sempat ada beberapa masyarakat, baik itu ojek online yang coba membantu wanita tersebut dan coba menghentikan kendaraan, tapi setelah itu kendaraan melaju, pergi meninggalkan korban. Ya. Dan sempat ada satu masyarakat yang memvideokan. Inilah yang kemudian viral di media sosial. Kami masih mendalami, dari tim juga lalu lintas juga sedang mendalami oleh TKP, dan juga sudah memeriksa ada beberapa saksi di TKP. Juga dari teman-teman Krimum Polda Metro Jaya masih mendalami si pengemudinya dengan inisial MFA. Nanti bagaimana kelanjutannya akan kami sampaikan pada teman-teman media semuanya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk awal sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.